kemana kita pergi, di situ akan ada peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar, apalagi sampai merugikan orang lain. Yang kalian harus ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya Pak Aryo, saya minta maaf ya Pak. Baru yang namanya liburan. Cuma sumpek dan gak ada asap knalpot. Beran. Permisi. Pak. Permisi. Bentar-bentar ya, gue nyari penjaga vilanya dulu belakang. Iya, gak? Astaga, koper aku ketinggalan. Bentar ya, aku ambil dulu. Lu mau dibantuin gak? Gak usah, Nek. Permisi, Pak Aryo. Permisi. Ya, sopo sih, siang-siang ini kamu aja. Mas Yoga, iya, tak kira siapa. Wes tekat ah? Iya Pak. Oh, kok sendiri wae? Oh enggak, kok Pak, kita bertiga. Tapi yang lainnya sih udah nunggu depan villa. Oh, ngono. Enten ana jilo ya? Iya, Pak, silakan. Nah, jebukan kuncine. Mana kuncine? Oh, kita. Oh, iki. Ya. Monggo, Mas. Iya, Pak, silakan. Nih, Yoga lama banget deh. Iya nih lama banget, badan gue udah capek. Iya nih, mana hujan lagi? Iya, dingin banget lo. Yoga mana sih? Itu dia. Tapi Mas, iya itu Yoga. Iya. Misi ya Mbak? Yo. Lama nggak? Lama banget nggak? Dingin lagi. Belum buah ya, Mas? Mbak? Iya. Iya, Pak. Ya, kalau ada perlu apa-apa, saya di belakang. Iya, Pak. Ya, moga-moga di sini liburannya senang. Iya, ya, silakan. Ya. Ladies, come on. Oke. Okay. Terima kasih, ya, Pak. Iya, sama-sama. Iya, Pak. Ya. Masuk, ya. Iya, Pak. Ini kuncinya. Oh iya, Pak. Sini, ya. Oh, iya, Pak. Ya, saya permisi dulu. Iya, makasih, Pak, ya. Ya. Sini gak? Udaranya seger banget ya? Ya iyalah, siapa dulu idenya? Ih, terus? Si Lulu kemana sih? Oh iya, kemana ya dia? Gak tahu gue. Tidur mungkin. Iya sih, Mbak. Mas. Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak. Maaf nih, aku sebentar. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Mengingatkan apa ya Pak? Ada beberapa peraturan yang harus Mas Mbak tuh patuhi. Seperti nggak boleh ngelewatin atau melangkahi tungku yang ada di dalam. Hah? Ya. Ribet amat. Hari gini masih aja kita yang kayak begituan. Biar dulu Pak Rio ngomong.
Lanjutin Pak. Ya, kenapa Pak? Seperti itu yang tadi, yang tadi juga. Seperti kayak meminjam sapu lidi itu harus dilempar. Memberinya itu harus dilempar. Tidak boleh langsung dengan tangan. Oke. Itu Mbak. Itu aja Pak ya. Iya. Ya udah kalau gitu. Kasih ya Pak. Iya. Ya udah kalau gitu kita permisi ke depan ya Pak ya. Iya. Ini sih Pak. Enggak sih ini loh. Masih udahlah biarin aja namanya kita di tempat orang. Apa sih lo? Lo siapa? Siapa sih lo? Yoga, lo lagi denger apa sih? Mending lo denger gue nyanyi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamond in the sky. Emang kenapa sih, Nek? Berisik tau. Emang suara gue jelek ya? Banget. Dih, suara bagus gini kali. Siapa? Emang suara gue jelek, Yoga? Lu cantik. Yang pertama nih ya, lo ngganggu gue dengerin musik. Yang kedua, suara lo tuh gak bagus. Terus, kalian berdua tuh gak asik. Masa suara bagus dibilang jelek sih? Emang jelek. Dasar telinganya. Ih, gak bagus. Habis lari, Bu.
kasih. Ibu tinggal di mana, Bu? Di atas, di Kampung Tengah. Kampung Tengah? Iya. Ini ladang apanya buat apa, Bu, kalau udah pada panen? Buat emang sehari-hari, apa dijual, apa gimana? Ya terutama ya sehari-hari dulu. Ih, lu tuh siapa sih sebenarnya? Lu tuh nakutin gue, tau gak? Bu, lu jangan ngikutin gue terus dong. Bu, permisi ya. Eh, lo di sini dan jangan ikutin gue, ya. Pik aja. Kok? Tuh, kok. Semalam, kok. Bapak enggak apa-apa kok. Pario penjaga villa ini kan? Gue Rane, maafin gue ya. Mau kemana? Kok gue kagum deh sama lo? Katanya lo sayang banget sama bokap lo ya. Dewa, kejar gue. Kejar gue. Sini, 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 kejar gue. Ayah lo. Ayah.
Iya, halo sayang. Iya nih, aku masih liburan sama temen-temen aku. Yaudah deh, gak usah bawel. Yaudah ya, nanti lagi teleponnya. Aku lagi sama temen-temen aku nih. Bye. Ya udahlah, ngapain sih cowok lo dipikirin? Cowok gue banyak kok, jadi gue slow aja. Mendingan kita cheers, biar slow. Yoi. Dari mana sih Rane? Ya tau deh gue. Sebentar ya, gue panggil Rane. Ayo. Ih, Lulu apa sih? What? OMG Rane, tulisan lo kenapa tentang Dewo semua deh? Dewo yang cacat dan aneh itu. Kehabisan cowok lo nih. Jaga ucapan lo. Lo itu gak tahu siapa dia yang sebenarnya. Oke? Okay? Lo itu emang bener-bener cewek aneh. Jauh-jauh kesini, tapi lo naksir sama si cacat itu. Lulu, mendingan lo keluar sekarang. Karena gue lagi males bahas yang kayak beginian, apalagi ngomong sama cewek mabok kayak lo. Susah ya ngomong sama lo. Whatever. Mana si Rane, lo gak manggil dia? Lo susul sendiri aja sana gadis pujian lo. Asli, super duper aneh. Yoga apa-apaan sih? Ayolah Rane sayang, kita keluar, kita nikmati malam liburan kita Rane. Ih, jangan pegang-pegang gue. Keluar gak dari kamar gue? Rane sayang, apa kita bikin pesta berduaan aja di malam kamar ini? Cuma lo keluar, ya. Rane sayang, lo itu cacat, gak pantas lo ngelawan gue. Sebenarnya Bapak sudah kecewa dengan kalian. Beberapa hari yang lalu. Kita selalu